Sebelum kita mulai di game pertama, aku mau cek dulu survivors yang ada di MMW Stadium. Mana suaranya? Woo! Let's go! Kita akan masuk untuk di round pertama. Semoga tim perwakilan Indonesia bisa memperoleh poin yang maksimal. Dan kita juga bakal ngeliat untuk garis pesawatnya nanti akan seperti apa. Harusnya masih adil. Nah, udah terlihat. Ini cukup adil juga untuk masing-masing tim turun di area drop zone mereka masing-masing. Dan tadi waktu di wawancara gue sempat notice ada satu kata-kata dari Gedai kalau dia mau ganggu tim Falcon. Dan harusnya drop zone-nya kan dari Falcon dan juga tim EVOS Divine itu nggak jauhan ya. Masih di map atas juga. Tapi kalau kita lihat nggak ada tuh gangguan. Masih tetap yang hari kayak kemarin-kemarin aja teman-teman dari EVOS Divine. Mungkin belum ya. Mungkin belum. Jadi bakal jatuhnya kayak di rotasi kedua atau di 5 menit pertama. Mereka bakal ganggu ke arah teman-teman tim Falcons-nya. Karena kalau misalkan gak sekarang alias misalkan tiba-tiba ditabrak di poin ras atau di babak grand finalnya, mereka sendiri juga yang bakal kaget gitu loh. Mereka gak bakal punya data apa segala macamnya. Ketika kalah EVOS-nya mereka harus kemana, ketika kalah Falcons-nya kemungkinan larinya bakal ke arah sebelah mana. Ya kemungkinan, tapi kali ini Bigan ada peperangan yang sudah terjadi. Di bagian mil sepertinya tim Todak nggak nyampe ya. Kalau di arah milnya, kita melihat juga di sana Witch harus terculik. Tapi memang beberapa playernya udah mulai move menuju ke arah mil juga. Ada tim Flash, seperti biasa pertempuran akan terjadi di bagian dalam. Dan Kevin FP, aka Sensei, sudah menggunakan MP5. Kalau tiganya, tetapi tembakan sudah mulai ke arah dirinya. Bahkan ada 1-2-4 dan Kevin terkena sebuah headshot dari MP40. Digunakan oleh lawannya, setelah Chosky. Oh my god, Dian tertabrak rupanya. Dan tim Falcons melakukan pergerakan yang cukup cepat untuk berpindah dari observatori dan juga katulistiwa ke arah hanggar. Cepet banget ya pergerakan teman-teman dari Falcon, karena harusnya kan mereka menguasai di area graveyard, observatori, bahkan katulistiwa sempat di-secure. Tapi dengan rotasi cepat seperti ini menguntungkan juga untuk mereka, karena mereka sendiri sudah mendapatkan beberapa poin eliminasi di awalnya. Tapi kalau kita berkaca tentang peperangan di area mil tadi, Kelvin, AK, Sensei itu kalah dari positioning. Karena memang dari senjata dia sudah pakai MP5 chip 3, itu udah merah. Pasti MP5-nya yang harusnya damage-nya juga udah oke. Dan gue bisa bilang juga face-nya dia masih level 1. Kemungkinannya banyak banget antara positioning dan juga utility yang dia punya. Tapi kali ini masih ada peperangan kali ini. Di bagian final village, tim yang seharusnya bisa bermain lebih pasif. Biasanya dari tim expand itu sendiri mendapatkan satu orang pelarian dari arah God of Wolf tadi. Yang mana sekarang berarti arah dari tim expand seharusnya nggak ada gangguan, tapi keluar dari arah Rimam Village-nya ini yang bakal jadi bahaya. Tetapi Mr. 05 berhasil mendapatkan satu pemain dari WAG. Tim penguasa bermuda akan coba dihancurkan. Dan Mr. 05 berhasil mendapatkan orang kedua dari WAG. Dan langsung loh Dolphin bisa menghidupkan kembali dua pemain dari WAG. Bertukar posisi sekarang WAG-nya udah ada di bagian Pochino. Ya, karena memang sudah secure di area vending machine juga ya, keuntungan yang udah terjadi antara Dewa dan juga WAG. Oke, Dewa dapetin poin eliminasi, tapi segimana mereka bisa bertahan selama mungkin sampai middle game mereka bisa survive. Karena harusnya seperti ini memang gameplay dari Dewa yang udah-udah mereka selalu kuat di fight early, bahkan bisa nabrakin beberapa player, udah punya bekal poin eliminasi. Tapi mereka selalu melihat cut rotasi itu sudah terjadi banget antara Dewa dan juga tim-tim lain yang bakal coba ngekat posisi mereka. Dan kita juga bakal ngeliat ini dia ada triple A yang rotasi yang masih oke juga di area Clock Tower. Tapi kalau ngebahas tim Falcon, harusnya Falcon masih bernaung di area pinggiran hangar. Karena dia tahu masih ada tim-tim inceran mereka. Yang artinya oke, mereka sudah dapetin poin eliminasi di sana. Dan harusnya tim yang berada di area hangar yang udah diculik satu persatu sama tim Falcon, itu larinya kemana ya? Antara kalau nggak Clock Tower ya rename aja. Dan gue rasa di sana Falcon dengan satu skill di dokularnya, kalau misalkan dia make sure ke area sana, mereka sudah tahu tuh beberapa posisi atau beberapa lawan yang udah berada di area Rename Village. Makanya kalau gua rasa tim Falcon udah bagus kalau misalkan mereka coba ngekat rotasi. Nah, ini dia baru aja dibicarain. Dia sudah menuju ke arah Rename Village yang dimana ada teman-teman dari expand juga di sana, Bigan. Ya, ini yang tadi aku bilang sempat exit way-nya dari tim expand ini bakal agak sulit gitu loh, meskipun udah dapetin satu pemain dari God of Wolf. Nah, lu keluar terlambat dari Rimnam Village, dari Rimnam Village sebelum di rework jadi kayak sekarang, itu tetap aja susah.
mau ke pinggir mau kemana, di push kayak gini udah nggak punya jalan keluar selain team fight aja. Tapi keadaannya kali ini Exo-nya harus cukup low, sehingga dipaksa untuk mundur terlebih dahulu, dan satu orang dari tim Expert ini masih ada di belakang. Hanya momentum yang harusnya bisa mereka mainkan di Excel. Sudah terkena tembakan, bahkan Faiz sudah terjatuh di sana. X-Roy membuka sebuah goal tapi tidak melindungi tempatnya, dan X-Roy, oh my god, Krainnya juga harus sudah terjatuh. Dua pemain tumbang dari tim Expert coba menggunakan pocket market untuk melakukan reviving. Kita lihat di Excel terbingung, dia tembakannya pindah ke arah dua angle berbeda. Dan Expand keluar dari arah Rim 6 Village hanya dengan melakukan reviving. Dan tidak ada satupun resource yang mereka dapatkan. Gak cuan banget, Dam. Oh my god. Juga berhasil untuk mendapatkan kill leader. Tapi kali ini kita beralih. Karena teman-teman dari Onyx Olympus Gardu masih inisiasi melakukan reviving. Tapi yang dikatakan. Oh my god. Dewa United harus dipulangkan. Sayang sekali, Bigan. Oh my god, perang saudara memang tidak bisa terhindarkan. Padahal di hari ini baru kita melihat variabel baru yang dimainkan oleh teman-teman dari Dewa United. Yeah. Ambil bagian Pochinok-nya, lalu ke bagian Mars Electric-nya. Dan Onyx Olympus jauh-jauh dari Cape Town, mereka bisa dapetin ke arah Mars Electric. Dengan mungkin asumsi untuk matiin ke arah WAG-nya. Iya, karena jadi WAG itu poinnya nggak beda-beda jauh juga gitu loh sama Onyx Olympus. Bisa jadi Onyx-nya berasumsi ke arah sebelah sana. Iya. Karena WAG-nya juga turun di bagian Mars Electric. Tapi WAG-nya itu udah melakukan rotasi dan kekat sama teman-teman Dewa United. Sehingga pattern yang dimiliki oleh WAG itu diambil oleh Dewa United Apollo. Ya, memang gue rasa teman-teman dari Onyx dengan kejadian atau permainan mereka di hari kemarin, itu menjadi evaluasi besar yang makanya teman-teman Onyx Olympus mengubah posisi rotasi mereka. Mereka menuju ke arah sebelah kiri yang harusnya mereka coba attackin WAG dan akhirnya harus bertemu dan perang saudara tak terhindarkan. Gak salah. Dan itulah salah satu alasan kenapa gue bisa bilang dengan 4 tim perwakilan Indonesia itu membuat mereka bisa mendapatkan dia. Karena mereka sering banget tabrakan. Ketemu. Bahkan dari jauh-jauh dari Captain aja di Mars Electric bisa ketemu gitu. Jujur kalau gue sih berharapnya cabut aja gak sih, tapi kan gak bisa karena kan kita tim P. Iya itu dia. Udah gak bisa lagi, gak ada jalan keluar lagi buat teman-teman dari tim Dewa United. Nice try, yes. Percobaan yang bagus. Dan aku juga dengar tadi beberapa teriakan-teriakan ya dari oh my god, teriakan dari saya sepertinya melihat begitu presisinya aim dari seorang Punggat. Dengan Woodpecker-nya bahkan Limit juga berhasil menumbangkan Kogar. Jadi orang kedua dari tim Falcon yang harus sudah terjatuh. Limit mendapatkan posisi yang sangat luar biasa, dan bahkan Josh Q pun berhasil untuk ditumbangkan dengan granat dari seorang Punggat. Menyisakan satu main dari tim Falcon. Dan lihat dua tim yang keluar dari arah Rim 6 Village, dua-duanya kesulitan. Yang pertama Expand disulitkan oleh si Triple G atau tim Falcon sekarang. Yes. Dan mereka sekarang kesulitan, dibuat sulit oleh teman-teman dari Triple A. Emang kalau terlalu lama di arah Rim 6 tuh nggak enak banget. Terlalu ya? Nyaman, terlalu lama itu. Apa bisa tuh? Bisa bikin sulit lah keluar lah. Sulit apa keluar. Yang keluar ini? Keluar dari Rim 6 Village. Oke, ya karena emang Rim 6 bukan tempat buat holiday ya. Walaupun di sana wah pemandangannya enak banget, ada villa, ada laut gitu kan. Tapi kan kita harus berperang untuk game sekarang. Makanya kalau terlalu lama juga nggak baik. Exit way-nya cuma satu sih. Kalau memang mau berenang itu wasting time menurut aku. Dan posisinya Triple A bagus karena dia dapetin satu headshot, dan Falcon gue rasa kocar kacir udah posisi seperti itu. Satu doang sih, exit plan dari Rim 6 Village itu kalau misalkan lagi patch update akhir tahun, patch winter. Gimana tuh? Ya soalnya airnya kan pada beku tuh, jadi bisa bawa mobil ke pinggir sampai Mars Electric. Bener. Ya kita nunggu itu lah ya. Kalau misalkan udah patch winter lane ya udah boleh main di Rim 6 lama-lama, bawa mobil juga ke pinggir tuh lewat laut, kan lautnya beku. Iya, dan luas lagi ya kan, enak. Mau perang di sana kalau misalkan zona terakhir di sana juga masih bisa setup pakai glual, make sense. Tapi kita bakal ngelihat lagi ke dalam in game ya karena Dinocular sudah dikeluarkan, make sure ada siapa aja di sana. Tapi notifikasi kill nggak membohongi teman-teman dari Burira mendapatkan beberapa player dari Todak. Todak gue rasa memang kesulitan di awal dan ternyata untuk menit ke-9 sekarang juga masih kewalahan karena dia harus berhadapan dengan teman-teman Buriram. Yang Buriram kemungkinan mereka sudah secure di area tengah harusnya, tapi kalau misalkan meta dari Buriram sendiri, kalau masih belum zona ketiga, dia masih area pinggiran dari garis zona sih. Dan kemungkinan ketemu sama Todaknya di area sana. Gue nggak tahu sih nanti Todaknya itu bakal turun di area mana, karena kan mereka sempat kocar-kacir di awal nggak sih di area mil. Ya, itu dia. Dan kalau kita sedikit bahas ke arah Buriram United sih, mereka seperti yang lu bilang, mereka bakal nyisir terlebih dahulu. Yes. Mereka bakal mati di bagian belakangnya, juga udah aman banget. Gak ada yang ikutin mereka dari arah belakang. Dan satu hal yang gue suka adalah Evos Divine belajar cukup banyak untuk
bisa secure ketika zonanya masih mengintari arah hanggar Factory dan juga Bima Sakti. Mereka coba baca ke bagian tengah Clock Tower dan mereka ambil Clock Tower-nya setelah mereka mengalami kejadian. Ketika mau masuk ke Clock Tower, itu di belakangnya masih ada Buriram dan mereka gagal masuk ke arah Clock Tower-nya. Mereka langsung ada di bagian tengah, ambil komponnya dan zonanya sekarang ada di arah mereka bersamaan dengan teman-teman dari Indostar juga di sana. Dan kita melihat kali ini, Onyx Olympus akan bertempur terlebih dahulu bersama dengan Buriram United. Sebuah lemparan granat dari Jake yang masih belum bisa mengenai siapapun tapi wasana. Ada upaya flanking jauh dengan portal go yang dilakukan bersama dengan Puna juga. Sepertinya Buriram menghindari pertempuran ini karena mereka sadar 15 detik ya. Ketika mereka pasang portal go itu zonanya menyusut. Ini objektif ya, tim-tim yang objektif ini salah satunya dari Buriram. Memang bagus banget. Terlalu disiplin. Ya, terlalu disiplin mereka. Ya disiplin banget tapi sangar gitu. Sangar itu dalam arti kan ganas banget di dalam in-game ya. Karena mereka bisa eksekusi dengan cepat peperangan maupun itu jarak jauh ataupun jarak dekat sekalipun. Jadi ini memang salah satu tim yang masih bisa dikhawatirkan ya. Tapi kita bakal ngeliat lagi ke dalam zona aman karena ada dua saudara perwakilan dari Indonesia di sana yang sudah holding position. Nice banget. Satu tappingan manja dari Kocel membuat satu orang dari Traps tersungkur tapi masih bisa untuk dibantu aja. Tapi hati-hati, Indostar nggak akan ngasih posisi yang nyaman untuk perwakilan dari tim Malaysia yaitu Todak. Benar-benar langsung di spam granat aja dan sepertinya posisi dari Todak bakal coba untuk mundur dulu. Ini mahal banget loh move dari tim Todak karena dia buat pindah ke rumah tiga yang berjajar aja dia ngabisin dua portal gue. Artinya 2400 koin hanya untuk melakukan rotasi kurang dari 100 meter. Ya. Kurang dari 100 meter artinya untuk mengamankan sebuah posisi aman memang se-effort itu memang harus melakukan hal tersebut. Meskipun sempat ter-takedown satu pemain tapi ini bukan waktunya buat team fight. Untuk teman-teman dari tim Todak yang mereka bakal lakuin untuk masuk setidaknya ke arah zona aman terlebih dahulu. Itu bisa diikutin loh sama tim-tim lain portalnya. Tapi harusnya mereka udah punya planning gimana caranya supaya tim lain gak pakai portalnya. 1-2-4 konek ke arah 4 pemain dan Gardu menjadi orang pertama yang tumbang. Dengan seorang Juna yang bermain kembali hari ini. Dan beberapa gluol dibuka untuk menutup jalan. Gardu terjatuh untuk kesekian kalinya. Granat coba dilemparkan lagi ke arah dalam. Ketiga kalinya Gardu terjatuh. Habis sudah resource yang dimiliki oleh Onyx Olympus. 4-4-nya tumbang. Dan satu kemungkinan besar kali ini Onyx Olympus dieliminasi oleh Buriram United. Aduh ini gue bisa bilang agak telat. Keputusan dari EVOS menjadi orang ketiga tapi nggak apa-apa. Setidaknya dia make sure dulu kalau misalkan dia bisa dapetin beberapa poin eliminasi ke arah bawah. Ya pasti akan dilakukan tapi tidak. Karena ya balik lagi Buriram secepat itu bisa menaklukkan satu tim di depan mereka. Dan sekarang posisi dari teman-teman EVOS bakal coba untuk ngeras ke arah teman-teman Indostar. Abak, cepat sekali. Coba tembak lagi, tapi dia terjebak atas ulah dia sendiri dan Gedai terjatuh di tangan seorang Lim. Abaknya berpindah tempat ke sebelah kanan, dua tumbang dari Impos Divine. Buka keluar lagi, coba dikurung terlebih dahulu. Indostar juga kesulitan sepertinya. Ambiat sudah terkena tembakan. Abak coba turun ke arah bawah, regroup bersama dengan Ambiat terlebih dahulu dan meninggalkan kompon yang sudah mereka kuasai dari awal untuk melakukan ras gara Indostar ini. Bukan keputusan yang tepat, tetapi harus mereka lakukan. 2-4, Indostar masih bisa selamat dan Ambiat sudah terkena tembakan kembali. Coba ditembak balas, X-nya berhasil diramatkan dan Lim pun terjatuh. Seorang Abax, tim Falcon pulang di posisi 9 tapi dua lawan terjadi, Abaxnya sudah cukup low. Ambil coba di kebagian atas tapi ternyata dua masih bertumpu jalan, dia masuk ke arah dalam. Buriram United akan join, akan menjadi perahara dalam pertempuran antar negara Indonesia. Kocel sudah kebaca posisinya, udah kebaca langkahnya, udah masuk. Tembakan terogonnya masih belum kena dan tentunya ini akan sangat menyulitkan EVOS dan juga Indostars. Aduh my god, tapi kali ini peperangan tuh tak terhindarkan antara Triple E dan juga teman-teman dari GOW di mana Iza terkurung udah langsung di spam dengan Trogon dari jump guard. Kita bakal lihat apakah yang akan terjadi. Ternyata masih cukup kuat juga pertahanan dari Gluol-nya dan EVOS Divine udah gak akan bisa keluar dari zona nyamannya di area Clock Tower. Yes, kalau misalkan mereka nggak ngeras ke arah teman-teman Indostar itu juga bakal nyulitin mereka masalahnya. Mereka bakal diikutin sama Indostar ketika mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. God of Wolf juga pulang di posisi ketujuh. Kita masih punya Indostars sebagai perwakilan terakhir dari Indonesia yang masih berusaha untuk bertahan di bagian luar zona. Mereka masuk harus melewati Buriram dan juga tim Todak. Yang mana sejauh ini kita belum lihat lagi di manakah posisi pemain dari Indostars. Ya harusnya tadi Ras masih secure di area vending machine. Gue yakin dia sedang membeli sesuatu yang harusnya yang lebih objektifnya untuk sesaat ini dia beli itu satu portal. Dan sekarang kita bakal melihat peperangan intens di arah bawah jembatan.
teman-teman dari West sepertinya kewalahan dengan tembakan dan serangan dari Triple A. Namun kali ini Buriram juga masih memantau tim yang terdekat dengan mereka. Yes, Buriram United bahkan belum merasakan kematian sama sekali. Dan Juna berhasil mendapatkan satu pemain tadi. Mendapatkan beberapa lagi poin eliminasi. Degan juga berhasil mendapatkan Lim sebagai pemain terakhir dari Indostars. Sayangnya 4 tim dari Indonesia sudah tereliminasi. Dan kita lihat begitu solidnya Buriram United. Degas sebagai orang terakhir seperti yang dari WAG juga berhasil untuk dieliminasi oleh Buriram United. Tinggal 4 tim tersisa. Kita melihat di sini ada 2 tim dari Thailand, 1 tim dari Vietnam, dan juga 1 tim dari Malaysia. Ini akan menjadi akhir yang manis untuk teman-teman tim Todak kalau misalkan mereka bisa mengeksekusi late game-nya. Wah, ini bahaya banget. Buriram masih utuh dengan satu timnya. Mereka sudah dapetin beberapa poin eliminasi. Walaupun masih 12, ini terhitung banyak ya untuk sampai late game. Kita tinggal melihat 11 orang yang tersisa. Dan sekarang Juna sedang memantau Shin dari arah bawah. Langsung dilempar satu corrosion granite. Dan Shin nggak akan bisa kemana-mana, Bigan. Shin shot, Shin shot. Shin mau kemana lagi, Shin? Tersisa sendirian di bagian atap, tapi lihat Jamgat. Pergerakan pintarnya, dia naik menuju ke bagian atap. Dan akan melepaskan tembakan ke arah Buriram United. Memang sangat terbuka visinya, tapi trip sayang sekali. Harus terculik. Ini momentum emas untuk teman-teman tim Todak, tapi sayangnya harus ke delay. Karena tripnya harus terjatuh di sana. Sementara Buriram perlahan akan masuk dari bagian sebelah kiri. 2 orang dari tim Triple A. Ini PR banget buat Buriram, ini PR banget buat tim Todak. Meskipun dengan 3 pemain tersisa, tapi area luas yang dikuasai oleh Triple A ini sangat-sangat menguntungkan sekali. Dan Buriram harus bagi fokus mereka, baru juga 2 arah berbeda. Todak masih bisa survive, Todak bisa keluar, Todak bisa team fight bersama dengan Buriram terlebih dahulu sebelum melewati bagian temboknya, sebelum kelihatan sama Triple A. Tapi kali ini glow-nya udah mulai dibuka-buka oleh seorang Puna. Puna pun terjebakan dari bagian luaran sana, wasana cukup low, coba mundur ke arah belakang, menggoncek lagi pergerakan sehingga tim Todak tidak memiliki vision yang cukup banyak. Lihat Wings kelihatan, oh my god, masih terlihat pergerakannya ke gap oleh satu pemain dari Buriram United. Sementara Zain hanya bisa bertahan saja. Triple A sudah mulai kekunci. Jamkat dengan 1-4 dari lawannya. Eroro terus melemparkan ledakan-ledakan dengan Robert Javi Wasana. Satu ditukar satu, dan Eroro sebagai pemain terakhir dari Triple A masih bisa tersisa sendirian saja. Juna terajam di sana. Eroro pasang dulu ke arah belakang. Akan ada tembakan dari arah tim Todak yang memanfaatkan kebelut sedang terjadi di antara Triple A dan juga Buriram United. 2 orang tersisa dari 2 negara berbeda. Keroro terkena tembakan, melihat liuk di antara keluarnya lebih Juna. Kali ini akan masuk juga. Keroro berhasil tumbangkan satu pemain terakhir dari tim Todak, yang mana dia sudah tertake down, dan ini menjadi pembukaan untuk Buriram United. Wow, nggak kaget ya jujur Buriram. Let's go Purgatory. Akankah ada early fight yang akan terjadi? Tapi sepertinya kalau ngelihat dari EVOS Divine, mereka masih akan tetap menuju ke arah drop zone mereka, ke arah Mouth House. Begitupun dengan Onyx Olympus, mereka bakal ngambil Mountain Villa-nya. Dan tim Falcons, mereka melepas sentral. Mereka nggak mau team fight karena mereka sadar masih ada God of Wolf gitu loh. Mereka benar-benar menghindari team fight-nya meskipun mereka udah pasti bakal lolos juga gitu ya kan. Dewa United udah nggak keberhasil lagi karena mereka sadar bakal rame. Ambil fields dan juga ke arah skill loadsnya masih sangat mungkin buat dikuasain. Dan WAG akan melakukan team fight bersama dengan Indostars dan juga ada beberapa pemain dari tim Todak. Ya, dan harusnya masih ada satu orang dari EVOS Abax yang sedang memantau di area sebelah kiri map atas. Ya, di area crossroad yang kemungkinan akan ada fight di sana. Dan mungkin satu sinyal juga untuk EVOS Defense bakal coba untuk ikut campur di area sana. Namun kalau kita berkaca di area crossroad, sepertinya perwakilan dari WAG satu orang dari The Ghost udah langsung dipulangkan begitu saja. Dolphin dengan 400 koinnya, apakah akan dimaksimalkan? Oke, udah pastikan menuju ke arah satu summoning machine-nya. The Ghost akhirnya berhasil untuk dilakukan reviving. So, ada tembakan balik dari seorang WAG menuju ke arah teman-teman dari Todak di bawah sana. Kelihatan Krillin pun berhasil untuk mendapatkan beberapa damage. Dan Cyrus langsung mengeksekusi satu orang dari Zen. Todak harusnya mulai chaos. Tinggal 3 personal yang masih mencoba untuk bermain di area crossroad. Ini rugi banget buat Indostar sih, karena mereka akhirnya nggak dapetin lootingan full di area dari crossroad-nya itu sendiri. Yeah. Dengan kalau misalkan mereka mau sedikit keluar dari crossroad menuju ke area ke arah fields, itu udah diambil juga lootingannya sama aim guard gitu ya kan. Teman-teman dari EVOS Divine juga mereka udah mulai sedikit keluar dari arah
Mothouse-nya nggak benar-benar semuanya ke Mothouse, tapi ambil warannya juga. Bagian dalam crossroad-nya diambil sama WAG. Terus Indostar-nya cuma dapat lootingan dikit doang tuh. Deket-deket Arsenal, yeah, ya kan? Yeah. Rumah sabun di sana, terus ada Watchtower gitu. Arsenal juga belum buka gitu, masih tutup. Jam segini warung Madura yang udah buka. Belum buka ya, kasihan. Iya, belum buka Arsenal. Dan lumayan wasting time sih kalau misalkan lagi menunggu Arsenal di area sana. Yang harusnya objektif dari teman-teman Indostar ya udah lu harus pergi dari kediaman lu di area atas. Lebih objektifnya gimana? Lu coba mungkin mencar satu orang ke arah mana, ngamankan ke area vending machine itu juga masih oke gitu kan. Karena harusnya di area dekat mereka tuh masih ada satu vending machine yang masih bisa diamankan. Tapi kita bakal ngelihat dulu ini dari On Fire yang sepertinya benar-benar on fire banget, coba mengarah ke arah Zen yang harusnya baru saja dilakukan reviving menuju dari arah crossroad itu ke arah pinggiran D4J. Ini jauh banget harusnya dari Zen, gak akan regroup ternyata dari Todak sendiri, dan ya Zen harus berpulang untuk kedua kalinya, Bigan. Ya, tidak ada permainan yang gimana-gimana juga kalau melihat Todak yang ngirim pemainnya ke crossroad lah, karena Todak juga paham betul bakal ada team fight yang terjadi antara Indostars dan juga WAG. Tapi Indostars menghindari hal tersebut supaya tidak ada third party. Tapi tegas berhasil didapatkan oleh pemain EVOS Divine. Ternyata di sana EVOS juga udah melebar cukup jauh. Dan ini dia maksud dari kerugian yang akan didapat oleh teman-teman EVOS Divine. Wokocel, wush. Dengan menggunakan Tatsuya-nya, Cyrus yang menjadi targetnya. Wush, coba dilompatin lagi, masih ada gelual dibuka. 1v1 situation, Kocel, ahai. Gagal Kocel, sayang sekali. Sulit. Sulit banget, udah gak punya glual. P1 udah pecah setengah, XP udah setengah, gak punya medit. Ya udah mau bisa apa, ditembakin dari dua arah kayak gitu. Apalagi musuhnya tadi pakai Woodpecker. Dari arah jauh berarti tradingnya. Udah Kocel harus tersungkur begitu aja. Tapi gak apa-apa, harusnya teman-teman dari Indostar masih punya tiga. Oh my God. Tapi kita bakal beralih dulu karena teman-teman dari GOW. Ada teman-teman Onyx juga yang harus bertempur. Dimana kita udah kehilangan lagi, badan harus kehilangan Jack juga kak. Karena Jack udah bersyukur begitu saja, untungnya dari Jack masih bisa untuk diselamatkan harusnya. Karena tadi ada buy one situation yang dimenangkan oleh teman-teman Onyx Olympus. Mana ini? Mana ya, ini? Kenapa dipindah ya? GOW masih perang. Nah, GOW masih perang. Dia. Teman-teman dari Onyx Olympus somehow berhasil untuk mendapatkan teman-teman dari GOW. Tiga orang doang tapi. Empat. Berarti satunya udah di revive ya? Iya, satunya udah berhasil untuk diselamatkan. Aduh. Di saat bersamaan kita ngelihat Elims Leader dari EVOS Divine. Ya udah gak apa-apa, udah biasa ya. Tapi gak apa-apa, kita juga bakal ngelihat Buriram berhasil untuk mendapatkan satu orang lagi. Todak lagi-lagi ini Jen untuk ketiga kalinya loh Jen. Gue tandain ya Jen. Tapi emang sulit sih harusnya Jen. Dan sendiri tadi udah di revive lagi, dan kalau misalkan harus berpulang lagi sih sayang banget ya. Todak itu di Brasil mereka sekarang. Iya, kalau, udah kalau pindah. Kalau aku spill nih di map yang kita lihat gitu ya kan, mereka ada di bagian Brasilia dan ngirim-ngirim player ke arah luar-luar gitu, gak jadi satu hal yang bagus juga sebetulnya buat mereka gitu loh. Nah, sedikit mungkin ke arah teman-teman Indostar tadi yang dari awal dirugikan secara lootingan, sekarang Ektindir juga lagi ke spot oleh seorang Keroro. Tadi yang mau aku sempat mau bahas adalah mungkin kalau misalkan Buriram-nya pindah lebih awal ke crossroad karena mereka biasa rotasi ke arah sebelah sana dan memperebutkan Arsenal yang ada di arah crossroad, teman-teman Indostar bisa wipe out di posisi ke-12 anyway gitu di menit-menit awal tadi. Tapi bagusnya adalah ketika berhasil untuk revive beberapa pemain yang memang di take down oleh beberapa player dari EVOS Divine sama WAG, mereka ambil marble-nya, mereka ambil bagian marble works, revive di sana, dan mereka udah tahu betul kalau teman-teman dari Buriram udah pasti move ke bagian crossroad di menit ke-5 ke atas. Iya, biasanya emang menit-menit segitu ya. Teman-teman dari Buriram udah langsung rotasi, tapi ini kumpulan di area Brazil rame pisan, di mana Todak sudah harus berpulang dua perwakilannya. Masih ada juga yang harusnya masih struggle di area sana. Sedangkan kalau kita lihat dari area rumah 7, teman-teman dari EVOS, Abak sudah terculik. Di tangan teman-teman dari AAA, Penggat udah langsung tersungkur juga. Ada feedback yang cukup baik dari teman-teman EVOS. Ray dari dalam rumah masih mencoba untuk melakukan medikasi dengan cepat. Namun Gedai, MT9 yang hampir connect, membuat perwakilan dari tim Thailand itu AAA bakal pukul mundur. KO tidak, ternyata masih kuat juga. Dan Gedai bakal coba untuk masuk lagi ke area compound. Bagus banget, udah langsung dibidik begitu saja. Hati-hati, Jamdat udah terkena sedikit aja XP-nya. Kelihatannya teman-teman dari AAA sudah mulai mengundur.
Sultan dan Gendai langsung dikepung saja. Abbas juga terculik dari sisi atas. Ray, maka mau masuk ada timing di lane masih dan ternyata telat banget keluarnya. Tidak ada mid yang baik ternyata dari Evos Demon dan harusnya Evos Demon masih menyisakan satu perwakilannya yaitu Aida. Ya, ya, itu pun baru di revive juga ya. Baru di langit dan belum mendarat juga. Dan perhitungannya adalah kalau misalkan sekarang M79 enggak punya benar-benar aim yang presisi. Iya. Enggak benar-benar kena ke kaki musuh itu damage-nya enggak bakal maksimal. Yang pertama, face di menit ke-7 udah tebal. Yang kedua, beberapa tim memang udah mengandalkan Andrew sehingga damage M79 tanpa Alvaro itu benar-benar gampang di reduction. Tapi apa yang didapatkan oleh tim dari AAA kali ini akan coba direbut habis oleh tim Flash. Karena kali ini pertempuran sudah tidak akan bisa dihindari. Poppy masih bisa melemparkan sebuah ledakan yang menuju ke arah atas. Menuju ke lantai 2 tapi Yanbin menjadi korban selanjutnya di tangan seorang Pugat dengan M79 yang masih memiliki peluru banyak. Poppy coba melakukan revive terlebih dahulu. Belum ada aksi lanjutan. Sementara Polly di kejauhan sana belum bisa untuk melakukan ending. Yanbin terjatuh untuk kesekian kalinya. Dua pemain tersisa dari tim Flash sangat sulit sekali. Di arah lain, Dewa United juga sedang bertempur. Ada satu pemain dari Mr. Nolly pada ke-18. Dia masih belum bisa mendapatkan satu orang lagi. Tapi Mr. 17 dari belakang berhasil mendapatkan Peter. Mr. 5 terjatuh. Tembakan lanjutan dengan Dewa berhasil melakukan wipe out terhadap tim Falcon. Gitu dong Mr. 17. Greget banget. 5 poin eliminasi diambil semua sama Mr. 17. Backup-an yang baik. Tapi memang ada kontribusi yang baik juga dengan 3 teman-temannya. Walaupun tadi gue ngeliat Mr. 05. Yang notabene baru aja dilakukan reviving. Dengan senjata pistol aja loh. Masih bisa memberikan pressure terhadap seorang lawan yang memang tadi posisinya dimenangkan dan diunggulkan sekali oleh Mr. 17 karena posisinya lebih atas gitu dari seorang lawannya. Dan tadi satu orang yang tersisa dari Falcon kan dia coba untuk turun dan dia coba untuk muter ke atas, itu sulit banget Bigan. Jadi timingnya tepat banget. Kalau misalkan tadi Mr. 17 yang gak begitu, wah itu kesalahan yang fatal banget untuk Dewa United sih. Ya, dan untungnya mereka masih bisa secure. PR selanjutnya adalah gimana caranya mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Yes. Dan dapetin posisi teraman, dapetin area yang paling aman. Karena harus di bagian ya atas, itu udah pasti kayak teman-teman tim Expand seperti yang kita lihat itu udah ada di bibir dari Madhouse itu sendiri. Terus kalau misalkan jauh lagi ke bagian crossroadnya itu Buriram udah pasti ada di bagian Arsenal sana. Itu yang harus jadi perhitungan untuk teman-teman dari tim Dewa United. Dan kalau tim terdekatnya mungkin di minimap kita melihat ada WAG yang bisa jadi ancaman. Sementara perang saudara tidak bisa dihindari lagi. Karena bahkan ke arah Joel tapi kali ini kiri dan orang yang berhasil jatuhkan Joel. Sebab putri ke arah belakang banyak juga terjatuh dan bahkan masih belum keluar yang seorang Joel. Tapi jangan bisa terlihat Kiba harus berhenti ending di sana. Belum medical kita terlebih dahulu. Belum ada korban lanjutan dari kedua tim ini. Ekipir, ada Lim juga yang menjadi target untuk seorang Gardu. Cukup kebingungan, cukup kesulitan pergerakan dari teman-teman Indostar. Yang mana kali ini Gardu akan menjadi next target selanjutnya. Exitir ternyata sudah tidak bisa ditolong lagi di kocel. Sayangnya jantungnya seorang Jake. Ras dari bagian belakang belum bisa memberikan damage-nya menuju ke arah Daryonic Olympus. Lim coba memberikan pressure dengan menggunakan RGS-nya sambil mundur karena dia punya 1600 koin. Gak bisa, itu sakit banget ya. Udah zonanya udah harus diperhitungkan dengan zona ketiga seperti ini. Apalagi 4 detik lagi kita bakal ngelihat zona lebih sakit karena zona keempat bakal coming. Tapi memang posisi dari Ras sendiri kalau misalkan mau nge-backup seperti itu emang agak blind spot ya. Karena kan setengah patahan itu dan banyak banget guild wall sudah terpop up di area sana. Makanya Lim tadi sempat coba untuk menggedor dengan satu RGS-nya. Tapi memang wise banget kalau misalkan Lim coba langsung cabut aja kayak gitu. Karena emang zonanya udah sakit banget. Tapi kita juga bakal ngelihat sepertinya teman-teman dari Expand sudah melakukan satu dishep. Dan dimana mungkin nggak ada siapa-siapa sih harusnya. Karena WAG masih terhitung jauh. Tapi mereka lagi memperhitungkan aja kapankah mereka akan pecah perangnya. Makanya satu UAV LED bakal langsung dikeluarkan aja. Sedangkan kalau kita beralih sedikit ke arah yang berbeda. Teman-teman dari AAA bakal coba untuk menggedor. Pergerakan dari Evos Divine Gedal lagi struggle banget. Lagi mencoba untuk menggulung satu medkitnya. Sedangkan objektif dari AAA bakal masuk ke area zona lebih aman. Dan bakal ngekat rotasi dari Evos nih bahaya. Kalau misalkan Evos tidak punya satu portal gue untuk keluar dari zona. Menurut gue nggak punya sih, karena mereka kan baru dihidupin lagi. Mereka udah tompang camping banget sama AAA di bagian Brasilia tadi. Dan ini bakal jadi sebuah kesulitan lanjutan untuk teman-teman Evos Divine masuk ke dalam zona selanjutnya. Di arah lain kita tadi melihat Indostar sudah pulang di posisi ke-10. Bukan kabar yang baik.
Sementara Gedai juga menjadi korban di tangan seorang Limit dengan AWM-nya dan akan sulit sekali untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. WAG perang bersama dengan Dewa United, Jam 13 menjadi korban pertama selanjutnya. Dan pertempuran tidak akan bisa dihindari. Expand yang akan membahayakan situasi Dewa United saat ini. Dan Mr. 17 sudah notice hal tersebut. Virusnya coba turun ke arah bawah, tembakan Mr. 15 berhasil menempatkan Excel. Dan sayangnya masih belum bisa di ending. Tetapi tembakan dari Virus juga masih belum bisa melanjutkan serangan ke arah dua pemain dari Expand yang ada di bagian belakang. Berbagi kompon, tiga tim di satu batu yang sama. Crime berada di bagian depan dan kali ini Dewa United Apollo akan sangat kesulitan sekali untuk mencari posisi teraman mereka. Ayo, Expand bisa pecah perang dulu sama WAG dan Dewa jadi terpati. Ya, semoga seperti itu ya. Tapi kita juga bakal lihat tadi teman-teman dari Evos kebetulan yang terkelaman karena memang sulit banget untuk keluar dari zona nyaman. Udah langsung dijaga aja sama AAA dan posisinya zonanya udah sakit. Mereka udah nggak punya resort sama sekali dan Expand dari Pais masih mencoba untuk mencari momentum, mencari informasi lebih akurat lagi. Mereka masih menyusuri di area pinggiran sedangkan teman-teman dari WAG juga masih setup. Sedangkan Expand memilih untuk pergi aja, ngapain terlalu lama di sini. Menjadi keputusan yang baik juga untuk teman-teman Expand mengingat dia sadar bahwa di sana tuh nggak hanya satu tim aja. Tapi kalau kita melihat lagi di sisi yang berbeda, teman-teman dari Onyx Olympus bakal perang bersama Buriram United. Yes. Di mana Gardu masih mencoba untuk mengukur timing tapi bakal masuk dulu ke dalam zona. Menggulung satu, reset yang cukup cepat juga dari seorang Gardu. Udah ditembak itu aja, dua orang udah tercicil harusnya dari seorang Gardu. Gardu lagi struggle, mencoba melakukan reloading cukup lama di area luar zona. Dan Joel dengan satu horizon lainnya apakah mampu melakukan hidup lagi? Ternyata tidak. Karena udah langsung disamber aja oleh Jamgat dari sisi atas. Dan posisi sekarang kita bakal lihat peperangan antar Thailand juga. AAA sedang on fire tentunya. Ledakan-ledakan coba diberikan kepada Buriram United yang sulit sekali masuk dalam kelas selanjutnya. Kilo dan kirim sendirian saja menuju air empat dengan menghilangkan kelompoknya. Tergurung dia sendirian di bagian dalam negeri. Roro tumbang demi Pungkat dan juga Jobgat berhasil menumbangkan dua pemain dengan ledakan yang diberikan. Buriram United kocar kasih ruas sana. Coba terjatuh lebih Jobgat. Ada ledakan flash freeze dan membuat kali ini Buriram pulang di posisi yang ke-6, 5 tim tersisa dan kita masih memiliki Dewa United Apollo. Keren banget Dewa United, let's go Dewa United. Tapi sebelum itu kita juga bakal ngelihat ini ada Limit yang sangat limit banget ya pergerakannya. Karena kelihatan masih ada teman-teman dari GOW yang bakal coba menatakin satu pertahanan duel dari seorang Limit. Kelihatannya teman-teman dari AAA bakal coba bermain dengan dua orang aja karena objektif mereka nggak akan bisa untuk melakukan reviving. Mereka coba untuk secure di area zona lebih nyaman. Apakah karena kali ini kita ngelihat satu decision making yang dimana mungkin teman-teman dari WAG akan kewalahan dengan satu tappingan majah dari atas blue wall. Dan kita juga bakal ngelihat teman-teman dari Dewa United yang sudah terlihat bakal coba untuk rotasi juga saja dari atas. Ada kepala yang kena dan nice. Ternyata keren berhasil nice. Dari kesitu aja di Excel akan menjadi nice. Sambutan untuk kedua kali. Mister 17 dan Mister 05 bakal mencoba untuk menjatuhkan kedudukan dari Expand yang mencoba untuk turun masuk ke dalam zona aman virus. Masih mencoba untuk ke-tapping. Ini bagus banget teman-teman dari Dewa United. 9 poin eliminasi akan dimaksimalkan. Expand satu persatu udah pasti mundur. GOW menyaksikan dan langsung bertempur juga. Tapi posisi udah sulit banget untuk Dewa United. Mister 05 udah terjatuh, virus udah tercicil. Berhasil di